Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ibas Family. Alhamdulillah pada video ke-79 ini kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat jasmani, rohani, sosial, dan semoga selalu beruntung. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baiklah, pada video ke-79 ini kita belajar bareng kembali, melanjutkan tentang tematik, yaitu rangkuman tematik kelas 6 SD, tema 2, subtema 3, muatan PPKN, materinya tentang persatuan dan kesatuan. Let's go! PPKN, persatuan dan kesatuan. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia karena negara kita terdiri atas berbagai suku, agama, dan ras. Persatuan dan kesatuan merupakan hal yang sangat penting, baik dalam rangka merebut, mempertahankan, maupun mengisi kemerdekaan. Bersatu kita teguh mengandung makna menyatunya berbagai unsur dan perbedaan yang ada menjadi suatu kesatuan yang utuh dan serasi sehingga muncul suatu kekuatan. Salam hebat, berbagi dan bermanfaat. Kita lanjutkan dengan rangkuman contoh sikap yang mencerminkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu rangkumkan ada 5 contoh ya. Yang pertama, kerja bakti membersihkan selokan. Yang kedua, menolong orang lain yang sedang kesusahan. Tiga, menggalang dana bagi korban bencana alam. Empat, ikut gotong royong mendirikan rumah tetangga. Nah, ini biasanya pada pedesaan ya, di desa-desa masih terjalin, masih lestari ikut gotong royong ini. 5. Melayat atau takziah apabila ada orang yang meninggal. Dan tadi rangkuman tematik kelas 6 SD, tema 2, subtema 3, muatan PPKN, materinya persatuan dan kesatuan. Semoga bermanfaat. Monggo silahkan di-share ke sobat hebat lainnya agar lebih bermanfaat lagi. Silahkan support juga dengan cara cukup tombol klik subscribe sampai loncengnya berbunyi matur thank you. Sampai jumpa lagi pada video ke-80. Salam hebat, berbagi dan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.